Ya lo guys, hari ini gue mau review holder nih. Holder murah, ini harganya 70 ribu, 70 ribuan. Udah dapet bracket ya. Jadi lo beli satu paket, harganya cuma 70 ribuan aja. Linknya ada di deskripsi, kalian bisa klik aja linknya ya di deskripsi. Ini saya udah pernah pakai yang ini ya. Ini lumayan sih bagus. Catnya nggak gampang luntur juga, terus juga nggak ada masalah sih ya, gue udah pernah pakai ini. Terus untuk merek holdernya, ini mereknya Jakro ya, mereknya Jakro. Ini 11-12 sama GUB. Kalian tahu GUB itu harganya kalau set sama ini sekitar 100 ribuan. Kalau lagi promo ya 80 sampai dengan 90 sampai dengan 90 ribuan. Cuma kalau di Shopee itu ini lebih murah sih. Serius, ini lebih murah. 70 ribuan aja. Kalau nggak percaya kalian bisa cek aja di linknya di deskripsi. Ini dari keranjang kuning ya. Mereknya Jakro. Serius, ini bagus. Terus ini juga dapat karetnya ya. Kalau takut jatuh ada karet. Terus dapat kuncinya ya, ini dapat kunci 2 sama masih ada ini buat peredam ya, jadi biar handphone kalian aman dari getaran. Terus biar handphonenya juga nggak gampang apa namanya rusak juga sih. Oke, ini serius nih, gua nggak expect gitu bakal sebagus ini ya kan. Ini hampir sama 11-12 sama GUB. GUB P30. Cuma harga GUB itu lebih mahal ya. Saya udah pakai GUB. Dan ini gua jujur aja gitu enggak percaya dengan harganya karena jauh banget harganya. Ini kalau misalkan kalian beli ininya aja nih tanpa ini, harganya itu cuma 60.000, 50 atau 60 gitu. Serius, ini murah banget ya. Bagus sih, serius bagus. Dan dia lebih kencang ya. Nih, enggak geter tuh. Ininya nih, bagian sininya tuh kencang banget tuh. Bagus nih buat kalian yang hobi record ya kan, record top speed di speedometer. Ini bagus nih. Ya, cukup sekian video dari saya. See you next time, see you next video. Bye bye.